Ya, pertandingan sudah dimulai sekarang. Raja Wali mulai membangun serangan di sana. Ada nomor punggung 10 tadi menghadapkan kepada nomor punggung 11 di sana. Ada Chandra, masih Chandra keperkan langsung kembali lagi kepada Chandra di sana, masih ke tengah dia, masih berotak-atik bola, berebut dia bola di sana. Apa yang dituju pemain-pemain Raja Wali? Langsung umpan ke depan. Siapa yang dituju? Nampaknya kandas di kaki pemain-pemain dari Candipuro ini. Ada nomor punggung 11 di sana, Nanda. Nomor punggung 10 tadi maksudnya, tapi dapat direbut pemain-pemain dari Raja Wali FC. Ada nomor punggung 3 di sana, masih Eki. Eki langsung umpan jauh ke depan. Siapa yang dituju di sana? Oh, nampaknya bola meninggalkan lapangan. Nomor punggung 99 tadi, kembawat tadi, tidak bisa menjangkau bola. Umpan saja dari Raja Wali, langsung saja. Ada nomor punggung 7 di sana, masih berjumpa. Kemudian umpan jauh ketiga. Nampaknya dapat disapu bersih kapten tadi. Halo, bola hanya lemparan ke dalam untuk Raja Wali. Aiki tadi masuknya kembalikan pada nomor 11, tapi nomor bola dikuasai pemain-pemain dari Candipuro. Sekarang mulai merangsek ke depan, membangun serangan umpan jauh. Nomor punggung 8 di sana yang dituju. Nampaknya sodorkan kembali ke nomor punggung 13. Nomor punggung 11 kembali nomor punggung 7. Masih nomor 7 membawa bola di sana. Nampaknya kontrol yang tidak cermat tadi. Tapi bola kalau pemain-pemain dari Candipuro dapat merebut bola lagi. Awas si Candipuro. Umpan jauh dia. Nampaknya masih bisa direbut pemain-pemain dari Raja Wali. Langsung nomor punggung 11 sodorkan nomor punggung 7 di sana. Masih Iqbal membawa bola ke depan, tapi dapat disliding bersih tadi dari pemain-pemain Candipuro yang sangat lincah ini. Kembali lagi Candipuro membangun sekarang nomor punggung 7 langsung umpan ke depan jauh sekali. Ada nomor punggung 11 di sana, ada Nanda di sana maksudnya. Masih Nanda, masih berebut bola di sana dengan pemain Raja Wali. 8 tadi lembaran ke dalam melakukan sudah. Siapa yang dituju di sana? Tapi dapat direbut tadi. Nampaknya masih Raja Wali FC mulai mengotak-atik bola di sana. Umpan 1 2 3 pendek saja. Ada si nomor punggung 7 di sana. Masih nomor punggung 7 membawa ke sana. Nampaknya langsung umpan jauh ke depan, berbahaya sekali. Ada nomor punggung 29 di sana, namun jauh, tidak dapat menjangkau bola. Sekarang bola dikuasai pemain-pemain Candipuro membangun serangan nomor punggung 7 ini. Pemain tengah ini masih mencari kawannya, membawa bola ke depan, umpan pendek saja. Ada nomor punggung 2 langsung sodor ke depan. Maksudnya si Kunting tadi, namun terlalu jauh, terlalu ke depan, hingga mudahlah penjaga gawang Raja Wali Andreas ini mendapat bola. Langsung saja bola ditendang jauh tinggi datangnya bola. Siapa yang dituju? Berbahaya sekali pemain-pemain. Nampaknya masih pemain-pemain Raja Wali mulai membangun serangan nomor punggung 11 di sana. Masih nomor punggung 11 sodorkan nomor punggung 10, umpan pendek saja nomor punggung 7. Berbahaya sekali, ada nomor punggung 29. Ada sedikit pelanggaran dan ancang-ancang sudah nomor punggung ras bendera tendang langsung, tapi dapat masih membentur badan dari pagar betis pemain-pemain Candipuro. Sekarang merebut bola membangun serangan, umpan bagus sekali. Ada nomor punggung 10 dari Candipuro, ada nomor punggung 11 di sana, masih berbahaya sekali. Langsung tes. Nampaknya sabar. Lakukan sudah, kita kembali ke dalam lapangan. Nomor punggung 7 dari Candipuro mulai membangun serangan nomor punggung 10 Andi ini. Langsung saja Andi langsung tendang langsung ke depan dia. Ada nomor punggung 5 di sana, masih dari Candipuro berebut bola dengan pemain-pemain di sana. Nampaknya masih pemain Candipuro membangun serangan. Sekarang langsung umpan saja. Ada nomor punggung 7 di sana, masih menguasai bola. Nomor punggung 7 si Heri ini umpan pendek saja kepada Nanda. Nanda langsung umpan masuknya kepada nomor punggung 2 tadi Eko, namun salah pengertian. Sekarang bola dapat direbut lagi pemain-pemain Candipuro. Umpan jauh masuknya nomor punggung 11 tadi Nanda, namun tidak akurat, terpaku dan tersipu, tidak dapat mengambil bola. Langsung saja ditendang Andreas tadi, jauh tinggi datangnya bola. Siapa yang dituju? Ada nomor punggung 20 di sana, ada si Putut tadi maksudnya, namun masih dapat direbut pemain-pemain. Dihalau saja pemain dari Candipuro. Nomor punggung 14 si Dani tadi hanya menghadiahkan lemparan ke dalam. Lemparan ke dalam dilakukan sudah. Ada si Chandra di sana, Chandra kembali lagi. Ada nomor punggung 4 di sana, langsung umpan saja. Ada Gendower, Gendower masih menguasai bola. Kotak ketiga, ya, umpan nomor 27, berbahaya sekali. Apa yang terjadi? Saudara-saudara, rupa-rupanya ada sedikit bola ribbon dari penjaga gawang Mochi tadi.
dimanfaatkan nomor punggung tua ini dari Raja Wali tadi. Pemain nomor punggung 7 tadi, Iqbal tadi dapat memanfaatkan peluang dengan baik. Sekarang Raja Wali FC dapat merebut bola, langsung umpan ke depan. Ada nomor 29 di sana, ada Ardi. Ardi masih menguasai bola, Ardi masih membawa bola, menggocek bola di sana, maju dia ke depan. Ada nomor 11 maksudnya. Oh, salah pengertian, kandas di kaki pemain-pemain dari Candipuro. Sekarang Eko membangun serangan di sana. Oh, lolos. Ada nomor 7 di sana, Harry. Harry maksudnya kepada si Kunting tadi. Kunting kembali kepada nomor 11, masih dari Candipuro, masih mengotak-atik di tengah lapangan. Ada Harry. Harry, oh, nampaknya dapat direbut pemain dari Raja Wali nomor 11 ini. Dihalau saja oleh pemain nomor punggung 11. Lakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan. Ada nomor 29 di sana maksudnya tadi, namun si Ardi tadi lemparan ke dalam dilakukan sudah. Siapa yang tinggi di sana? Oh, masih ada nomor punggung 10 di sana, bekerja sama dengan Putut. Putut bertang saja kepada Keleng nomor punggung 5, pemain yang baru saja masuk. Ini umpan pasti bagus sekali, berbahaya sekali. Oh, nampaknya masih membentur Mister Gawang tadi, si Domoya ini. Tendangan gawang sudah dilakukan, tinggi datangnya bola, ada Kunting di sana, berbahaya sekali. Oh, namun dapat disapu bersih pemain belakang. Sekarang dari aku Keling menguasai permainan, langsung saja Keling kompet nomor 7, nomor 7 sodor saya pendek saja pada Putut di sana. Putut langsung kompet kepada Ardi. Ardi maksudnya masih Ardi ke tengah lapangan, berpetak tiga nomor 9 bekerjasama dengan nomor 7 di sana. Dari Raja Wali sekarang mulai membangun serangan, melaju dia ke depan. Ardi masih nyempat balap tadi, tapi dapat dicuri saja bola oleh pada pemain Candipuro ini. Sekarang Candipuro menguasai bola, otak-atik terebut dia di sana, masih dapat direbut Ardi tadi. Nampaknya bola sekarang dikuasai, direbut pemain-pemain dari Raja Wali. Nampaknya masih ada Gendower di sana nomor 99. Oh, disalau saja tadi ke belakang. Sekarang Nanda nomor 10 mulai membangun serangan dari Candipuro FC, kerjasama dengan Kunting di sana. Ada Nanda langsung umpan pendek saja. Maksudnya apa yang terjadi? Kalah perebutan tadi dimenangkan pemain-pemain Raja Wali. Sekarang nomor punggung 7 di sana, mulai Iqbal ini sodorkan langsung ke depan. Ada nomor punggung 11 di sana, ada Chandra umpan passing bagus sekali. Ada Gendower maksudnya. Nampaknya kurang cermat 9 Gendower tadi, belum merubah kan, masih dekat dalam pelukan si Mochi tadi. Sekarang Candipuro membangun serangan, masih Candipuro melebar dia ke sisi sebelah kiri lapangan, saudara-saudara dari pertahanan Raja Wali. Sekarang nomor punggung 2 Eko ini masih bekerja sama dengan Harry. Harry kembali lagi ke belakang dia, umpan saja kepada Nanda, maksudnya Nanda kepada Harry, pendek saja. Ada nomor 11 kepada Kunting, nomor punggung 8 masih berebut dia di sana. Oh, nampaknya gawang Raja Wali akan melakukan tendangan bebas. Lakukan sudah, tinggi datangnya bola. Siapa yang menuju? Ada Gendower di sana, maksudnya Gendower, namun kurang cermat tadi. Bola dapat direbut pemain-pemain daripada Candipuro. Sekarang Candipuro menguasai bola. Ada si Eko nomor punggung 2, umpan pendek saja nomor punggung 3 di sana. Ada si Maliki kepada Nanda umpan saja langsung kepada Maliki. Masih Maliki menguasai bola, pendek saja kepada Nanda umpan lagi kepada Nanda, lagi masih bergulir di sana. Rupanya dengan gawang, lakukan sudah, tinggi datangnya bola. Siapa yang dituju di sana? Maksudnya nomor 11 tadi, ada Iqbal di sana. Masih Iqbal menguasai bola, lanjut saja. Ada Us. Oh, apa yang terjadi? Masih Iqbal menguasai bola, umpan pendek saja kepada Putut maksudnya, tapi dapat direbut Eko sodorkan kepada nomor 14 di halo tadi dari Raja Wali FC. Tapi bola masih dikuasai pemain Candipuro, Harry nomor 7 ini. Masih Harry langsung saja ke depan dia, maksudnya kepada Nanda, namun dapat dicuri tadi dari pemain-pemain Raja Wali. Sekarang merebut si Putut dengan nomor 14 di sana. Masih ada Hardi di sana, nomor 29 dari Raja Wali, membangun serangan bekerjasama dengan nomor 4, umpan balap dia di sana maksudnya. Nampaknya masih dapat dicuri pemain-pemain dari Candipuro. Sekarang ada Kunting umpan saja pendek dia, kembali lagi kepada Kunting langsung jauh nomor 10. Ada Nanda melaju ke depan, umpan balap bagus sekali. Apa yang terjadi? Ada Kunting di sana. Nampaknya setara si Kunting tadi tidak dapat memanfaatkan peluang emas. Amanlah gawang yang dikawal Andreas. Sekarang bergulir di tengah lapangan, ada Putut dari Raja Wali. Sekarang operkan saja langsung kepada nomor punggung 11. Nampaknya masih dari Raja Wali ini membangun serangan. Oper saja kepada si Keleng di sana. Kembali lagi kepada nomor punggung 27.
Ada si Alif, Alif umpan pada Gendogar masuknya, tapi masih berebut dia di sana. Ada nomor punggung 7 di sana. Oh, nampaknya pemain belakang dari Candipuro tidak mau diam-diam saja di hal luar lapangan, hanya mengakibatkan lemparan ke dalam. Raja Wali FC lakukan sudah. Asia Tanjung 7, ada nomor punggung 10 kembalikan kepada Arjuna. Nomor punggung 11 di sana jauh melebar. Langsung umpan crossing jauh, siapa yang tuju, ada Gendogar. Oh, nampaknya chip saja, ada nomor punggung 7, berbahaya sekali, tendang langsung saudara-saudara. Oh, rupa-rupa sekarang Candipuro membangun serangan, berbahaya sekali berhadapan dengan penjaga gawang. Oh, rupa 4 pemain Candipuro sudah masuk dalam lapangan, jauh tinggi datangnya bola, siapa yang tuju, berbahaya ekor tadi, maksudnya sundul pendek masuknya kepada kawannya, namun tidak tak mengerti tadi saja. Ada Eko di sana, Eko masih menimang ulang, menggiring bola ke belakang, dia ada Harry. Harry kembali lagi kepada Eko, cantik sekali permainan 1-2-3 ini, masih Eko. Eko umpan pada Harry, masuknya umpan tarik balap tadi, namun tidak cermat kerjasama dari kedua pemain ini, dapat diambil oleh pemain-pemain dari Raja Wali. Sekarang membangun serangan, umpan jauh, ada nomor punggung 7 di sana, masih membawa bola. Oh, nampaknya masih dapat direbut pemain-pemain dari Candipuro tadi, dapat dipatahkan serangan dari Raja Wali FC. Sudah melakukan lemparan ke dalam nomor punggung 10, sodor kembali lagi jauh pada Isak di sana, nomor punggung 4 langsung ke tengah maksudnya, tapi ada si Kunteng, pemain nomor punggung 8 dari Candipuro, bersama dengan Harry di sana. Masih Harry kembali lagi kepada Kunteng, Kunteng mencari kawannya, ada nomor punggung 11 kepada Eko di sana. Eko maksudnya umpan tarik pada Nanda, namun salah langkah tadi Nanda. Oh, masih saja bola masih laju jauh, dia masih dikuasai pemain-pemain dari Candipuro. Nomor punggung 4 ini melaju dia ke tengah, ke depan, masuknya kepada Kunteng, tapi lakukan sudah jauh tinggi ke depan, ada Gendogar di sana, sundul saja masuk bang bola. Sekarang Candipuro membangun serangan, ada nomor punggung 6 di sana, masih membangun bola nampaknya kepada si Harry tadi, namun salah pengertian, bola dapat direbut Putut di sana bersama nomor punggung 11. Putut kembali lagi nomor punggung 11 ke depan, ada Gendogar di sana, nomor punggung 99 masih mengejar bola, langsung umpan tadi, maksudnya langsung saja masih ada si Putut di sana, tapi masih berebut dengan pemain-pemain dari Candipuro yang nomor punggung 14 ini tadi, tapi bola langsung masih dapat direbut, ada Gendogar di sana, pemain dari Raja Wali yang sangat tinggi besar pemain. Oh, tampaknya Hendo ini ancang-ancang Putut lakukan sudah pada saja dengan baik, berbahaya sekali. Oh, Tang masih dengan mudahnya Mochi memegang bola, langsung saja tendang jauh tinggi ke depan, dia ada nomor punggung 11, masih membawa bola ke depan, pendek saja maksudnya. Oh, lemah tadi umpan nomor punggung 11 ini, maksudnya kepada Nanda, tapi salah pengertian tadi, dapat direbut lagi pemain-pemain dari Candipuro. Nomor punggung 11 si Nanda ini masih menggiring bola, langsung saja Nanda membawa bola, umpan pendek pada Eko maksudnya, namun salah pengertian, dapat direbut tadi pemain-pemain dari Raja Wali. Oh, nampaknya saja pemain Candipuro sekarang membangun serangan, nomor punggung 15 ke depan. Oh, nampaknya ancang-ancang jauh tinggi ke depan, ada Gendogar bisa nampaknya terlebih dahulu, Gendogar ini terperangkap offset saudara-saudara. Tendangan bebas pendek saja dilakukan pemain-pemain dari Candipuro FC ini, umpan jauh, ada si Harry, Harry ke depan di sana, maksudnya ada si Kunting tadi, tapi masih ada Andi di sana, nomor punggung 10. Oh, nampaknya masih dapat dihalau dari pemain belakang dari Raja Wali FC. Sekarang Raja Wali FC membangun serangan, masihnya tendang, tapi Gendogar kembali ke belakang masihnya, tapi masih dikit kecil saja, namun untung-untung saja masih bola jauh tinggi melebar ke kanan bola. Oh, nampaknya dihalau tadi pemain Raja Wali ini, lemparan ke dalam lakukan sudah, ada Harry di sana, Harry langsung umpan ke belakang pendek saja, umpan kepada Kunting. Oh, nampaknya ancang-ancang akan melakukan tendangan bebas, 5 pemain Candipuro sudah maju ke depan, bagus sekali, berbahaya sekali. Oh, umpan pendek tadi maksudnya, tamun bola salah pengertian, bisa direbut pemain-pemain dari Raja Wali. Sekarang Raja Wali membangun serangan Putut tadi, namun umpan Putut tadi dapat dipatahkan Harry, pemain dari Candipuro nomor punggung 7 ini masih mengotak-atik bola, koyak-koyak di sana, berbahaya sekali. Nomor punggung 7 Harry ini masih menguasai bola, langsung shooting, langsung ke bawah. Nampaknya untuk Candipuro lakukan sudah jauh, bagus sekali tinggi dan Eko di sana, ada nomor punggung 4 maksudnya, ada screening di depan gawang, berbahaya sekali, masih berebut bola di sana. Oh, nampaknya nomor punggung 4 dari Candipuro. Oh, rupanya
Si Andi tadi kurang cermat untuk menghajar bola, saudara-saudara. Sekarang bola bergulir, dikuasai pemain-pemain dari Raja Wali FC ini. Nomor 25 masih menguasai bola. Si Kukeling ini umpan saja jauh tinggi, siapa yang dituju di sana, di sudut lapangan pendek saja. Ada nomor 27 berbahaya sekali, masih nomor 7 di berhadapan dengan kiper, masih letak penalti. Apa yang terjadi? Untung-untung saja si Moji keluar dari sarangnya untuk menghalau tendangan nomor 27 dari Raja Wali FC ini. Sekarang Candipuro membangun serangan. Ada Andi nomor 10 ini mulai merangsek ke depan pemain-pemain Candipuro. Ke belakang dia kepada si Heri. Heri umpan pada Eko. Eko berbahaya, tendangan saya saudara-saudara. Bola rebound tadi, tapi salah satu pemain dari Candipuro sudah mati langkah, melaju ke depan. Sekarang Raja Wali FC membangun serangan. Umpan tarik tadi terlalu. Nah, langsung saja ke depan, siapa yang dituju di sana? Oh, nampaknya pendek saja. Oh, tendangan gawang tadi sodorkan langsung kepada Heri di sana. Masih Heri langsung umpan pendek saja. Ada Eko, Eko ke depan nomor bung 11 tadi masuknya kepada Nanda, namun terlalu deras umpan dari Eko tadi hingga bola lebih dekat penjaga gawang Raja Wali FC. Andreas ini masih mencari, menengok-nengok kawannya, langsung tendang tinggi katanya bola. Siapa yang dituju di sana? Maksudnya pada si Kedowot tadi, namun masih disundul pemain. Sekarang masih dapat direbut pemain-pemain Raja Wali. Sekarang kasih Kunting tadi, maksudnya masih membawa bola tapi masih direbut dan pemain-pemain Raja Wali masih menguasai bola ke depan. Ada nomor 7, sodorkan lagi, melaju dia jauh ke sayap sebelah kanan dari pertahanan Candipuro, masih berebut bola di sana. Oh, nampaknya ada ini. Oh, langsung Andi melaju dengan pesat ke depan. Ada si Eko, Eko kepada Nanda, Nanda kepada Eko lagi, masuknya kepada Andi tadi. Salah pengertian Kunting di sana. Oh, nampaknya lagi-lagi ada sedikit miskomunikasi pemain-pemain depan Candipuro ini. Sekarang bola dikuasai daripada pemain-pemain, dapat direbut lagi bola. Oh, Heri sana, Heri langsung umpan jauh. Eko, Eko masuknya pendek dia kepada siapa yang dituju. Oh, rupa-rupanya sekarang bola bergulir melaju, ada Kendower nomor 99. Oh, rupanya nampaknya pemain yang tinggi besar ini dapat jatuh juga. Oh, rupa-rupa berbahaya sekali. Salah pengertian tadi, tendangan pendek tadi dari pemain Candipuro direbut pemain-pemain Raja Wali. Ada Keling di sana nomor 5, masih Keling bekerjasama dengan nomor 7. Oh, rupanya nomor 11 bekerjasama dengan nomor 5. Berbahaya sekali ke depan dia. Nah, 5 pemain sudah masuk kotak penalti. Tinggi sekali katanya bola. Siapa yang dituju? Ada nomor 18 di sana. Oh, nampaknya bisa disundul tadi pemain Candipuro. Sekarang bola melaju masih. Ada nomor 18 dari Raja Wali, ditendang saja jauh. Ada nomor 11 Nanda di sana, berebut dia dengan Kunting nomor 5 dari Raja Wali. Sodor ke belakang Kunting tadi, masuknya kepada si nomor 10 lakukan sudah pendek dia kepada Eko di sana. Eko kembali lagi kepada Andi, Andi kepada nomor ada Heri, Heri kepada Andi lagi masuknya. Oh, nampaknya ada sedikit permainan kecil di sana ada, tapi dapat direbut pemain-pemain Raja Wali, tapi kandas di kaki pemain Candipuro. Langsung ke depan ada Nanda di sana, nomor 11 berbahaya sekali. Apa yang terjadi? Masih berebut bola di sana. Nampaknya si Nanda ini nomor 11 dengan gigihnya merebut bola dari kaki-kaki para pemain Raja Wali FC. Sekarang Raja Wali FC membangun serangan. Ada si Kunting tadi masuknya, langsung sodorkan ke depan nomor 16. Umpan balap lagi Kunting, langsung nomor 16, namun terlalu deras, masih dapat dikejar oleh Kendower di sana nomor 99 dari Raja Wali FC. Oh, rupa-rupanya das di kepala pemain-pemain Raja Wali. Sekarang direbut lagi. Ada si Andi nomor 10 dari Candipuro FC. Andi masih membawa bola, tapi dapat terbentur kaki dari pemain-pemain Raja Wali FC. Nampaknya Raja Wali FC mulai bergulir. Dia nomor 16 di sana, ada nomor 11 langsung umpan jauh pada Kunting, tapi ada sedikit docang ancang. Sireja akan melakukan tendang langsung. Ah, nampaknya untuk Raja Wali FC tendangan gawang sudah dilakukan. Oh, nampaknya di sana ada si Kunting. Kunting umpan jauh dia. Ada Heri nomor 7 ini masih mencari kawannya. Heri langsung jauh, dia melebar. Ada si Andi di sana nomor 10. Masih Andi menguasai bola. Langsung umpan crossing jauh, tinggi datangnya Belanda. Eko sundul langsung. Wah, nampaknya umpan pada kawannya nomor 11 Nanda. Nanda tendang langsung, sudah gol. Jangan-jangan Andreas. Ah, nampaknya saudara-saudara